luar pulau, bahkan ada yang dari luar negeri. Makanya kontes ini bisa dikatakan bahwa kontes lintas negara. Di kontes kambing nasional, kambing peranakan Etawa yang ada di Kampung Coklat, Blitar. Ini kita berjumpa dengan Bapak Dewan Juri, Pak Samad. Selamat sore, Pak Samad. Selamat sore, bertemu kembali bersama kami dalam acara kontes KLB, kontes kambing peranakan Etawa KLB skala nasional yang berada di wahana wisata Kampung Coklat Kabupaten Blitar. Dalam acara ini banyak peserta dari luar kota, bahkan ada yang luar pulau, bahkan ada yang dari luar negeri. Makanya kontes ini bisa dikatakan bahwa kontes lintas negara. Kontes lintas negara. Kontes lintas negara artinya dari negeri jiran, dari Malaysia juga hadir, juga membawa kambing. Ia pun juga datang untuk mengikuti kontes di Kampung Coklat tersebut. Kemudian kembali ke tema, Pak. Tema KLB mungkin dari Pak Samad bisa menjelaskan KLB untuk tema KLB. KLB adalah sebagai penyelenggara kontes yang bekerja sama dengan Kampung Coklat, itu adalah keluarga Luri Bintang. Jadi peternak-peternak yang berasal dari Luri Bintang mengadakan kontes kerjasama dengan pihak Kampung Coklat dan menggandeng beberapa organisasi, ada HPDKI, ada IGP, ada Perkanas, ada HPKSI, dan juga ada BPKDN. Nah, untuk kali ini, juri adalah kolaborasi dari berbagai organisasi tadi. Untuk regulasinya, kita memakai regulasinya Perkanas. Dari Perkanas? Iya, dari Perkanas. Oke, Pak Samad, terima kasih informasinya untuk kontes kambing peranakan Etawa Ras Kali Gesing yang ada di Blitar. Pastinya bisa sukses dan tetap semangat bagi teman-teman peserta dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selain form dari pencalek, apakah suara satu atau diraih oleh form dari paslon? Kontes Nasional Kampung Penakan Etawa. Bisa langsungnya ke atas panggung yang lebih besar.